Halo, hai, assalamualaikum. Apa kabar Mami di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini aku mau unboxing paket lagi setelah sekian lama aku nggak unboxing. Dan ini aku syuting ini sekitar tanggal 24 Juli, tapi jangan tanya tanggal berapa ini bakal tayang. Dan di sini tidak usah berlama-lama lagi. Di sini aku sudah banyak paket yang baru datang. Lumayan banyak, ini ada beberapa paket. Dan sekarang untuk paket yang pertama aku mau cari dulu makanan. Oke. Okay. Di sini aku ada pesan bakso aci. This is my pizza. Oh iya. I pizza. Iya, kita mau masak bakso aci pagi ini. Jadi ceritanya hari ini kita mau sarapan bakso aci. Gimana sih bakso acinya, Bill? Nah, sedikit informasi untuk para mami di rumah. Ini ada paket, ini apa nih? Ini ada baju renang. Yeay, ini ada baju renang saya, Bill. Kebetulan kemarin aku beli satu, terus kebesaran, makanya aku beli lagi. Nanti aku unboxing juga. Nah, baju renang, Bill. Terus, wow, ya. Ya. Ini bakso aci yang pertama. Ini bakso aci dari Ivan Gunawan. Kita buka sekarang ya. Dan aku juga ada pesan bakso aci dari Teh Santi Deni yang istrinya Deni Cagur. Mana sih Deni ini, yang ini? Ini gede ya tempatnya. Terus di sini juga ada paket. Oke, okay. Ini ada kayak peralatan dapur gitu. Nanti juga kita buka. Rencananya ini semua paket ini mau aku buka sekarang. Terus nanti aku upload videonya satu persatu gitu. Ini ada, ini ada vitamin. Nah, ini ada bantal hamil. Ini nih, aku penasaran banget sih sama yang ini, sama bantal hamil ini. Oke, ikutin aku terus. Sekarang aku mau masak bakso aci. Stay tune terus. Sorry banget kalau ada suara-suara ayam ya. Maklum, di belakang rumah aku itu banyak banget ayam peliharaan suami aku. Nah, ini dia bakso aci. Harap melakukan video unboxing mulai dibuka sampai sudah dibuka. Oke, okay. Ini kita buka karena kita memang mau masukin ini ke YouTube. Kita buka dulu bakso acinya. Jujur, aku belum pernah makan bakso aci karena di sini tuh nggak ada jual bakso aci. Makanya, tiba-tiba yang bantu. Makanya aku pesan dari Jakarta. Nah, ini dia bakso acinya. Wow, ini dia bakso acinya. Oke, ini dia bakso acinya yang punya Igun Pan Gunawan. Terus kita buka lagi bakso aci satu lagi. Ini dia bakso acinya. Wow. Ini lagi bakso acinya. Sekarang kita mau masak. Nah, ini sekarang aku udah ada di dapur aku. Sekarang aku mau masak dulu bakso aci dari Teh Santi ini. Punya Mak Igun aku masak nanti karena aku gak bakal habis kalau makan satu ini aja. Aku cuman kayak pengen icip-icip aja. Ayo kita masak. Nah, ini dia. Ini sudah jelas di keterangannya. Rebus air hingga matang, lalu masukkan semua topping bakso aci komplit Teh Santi selama 5-10 menit. Siapkan bumbu bakso aci Teh Santi ke dalam mangkuk. Setelah semua topping matang, angkat lalu masukkan ke dalam mangkuk yang sudah siap. Ambil kira-kira rebusan tadi ke dalam mangkuk kira-kira 150 cc. Oke. Okay. Sekarang kita siapkan dulu airnya ya. Kita 300 ml. Bentar ya, sayang. Nah,
Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. There's not much to do. All I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Sayang banget guys, ternyata tadi tuh HP aku tuh lobet dan gak bisa ngerekam. Ini tuh udah dimakan juga sama suamiku, enak gak ya? Enak dong. Enak kan? Lagilah, maaf lah guys ya, gak bisa merekam tadi guys. Nah ya. Masih banyak tuh, masih 4 lagi. Jadi kalau suka ya, sangat makan. Pedas Abil. Pedas, oh ya tolong ambil air putih lah untuk mom ya. Yang hangat sedikit ya. Pedas. Mami nggak tahu tadi kalau nggak bisa pedas, mami masukkan semua. Rasanya tuh enak sih guys, asam-asam gimana gitu dan lumayan pedas ya. Ini masak lagi. Ya. Ternyata di dalam baksonya itu ada dagingnya ya. No. Pedas. 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 Mau belum sama kayak pedas. Enak sih ya, tapi rasanya tuh karena aku belum pernah makan, jadi rasanya tuh seperti gimana ya kalau aku gambarin ya, biar orang-orang yang belum tahu tuh kayak jadi tahu gitu. Rasanya tuh kayak asam, pedas gitu. Itu ada asin-asinnya. Gitulah. Tapi aku kurang suka di bakso sih. Di sini aku masih punya bakso Santi Deni satu lagi. Terus bakso Ma Igun belum aku masak. So, ini kayak dari bakso aci juga, tapi dia kayak gak ada mereknya gitu. Ini namanya tadi apa namanya? Saya lupa kok namanya apa. Jadi nanti setelah aku review semua baru aku upload videonya. Jadi kalian bisa kayak ini gitu loh, menilai gitu loh mana yang paling enak dari review aku. Nah. Ini dia nih baksonya. Baksonya kenyal ya. Tapi kita kurang suka sih karena mungkin baksonya ini terlalu kenyal menurut kita. Menurut aku sih. Tuh. Baksonya. Hmm.
dagingan gitu sih di dalam. Menurut aku baksonya ini rasanya lucu ya, karena mungkin kenyal. Jadi kayak lucu aja gitu. Aku kurang suka sih baksonya. Tapi kalau kuahnya sama mie-nya sama ininya sih aku suka. Sepertinya ini terbuat dari tepung tapioka ya, makanya jadinya kenyal gitu. Tapi mungkin karena berbeda dengan bakso-bakso yang dijual di pasaran itu kan. Itu kan baksonya tuh dari kayak daging gitu. Makanya kalau pas aku makan bakso ini rasanya di aku tuh jadi kayak malah aneh. Ini tuh kayak no merek sih, cuman begini aja. Tapi ini harganya murah, ini harganya 4.000, ini harganya kalau gak salah 9.000. Dan si bakso Santi ini harganya kalau gak salah 18.000. Ini sih yang paling mahal, ini harganya 30.000. Oke, stay tune terus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.